Tekurang ti lima perusahaan anu rupa usaha kecil menengah atau UKM di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, di Pembinaan Kusatuan Tugas Citarum Harum Sektor Dalapan. Sampai mehna Satgas Citarum Harum Sektor Dalapan manggihan limbah pemicinan anu ngahaja dikamalirkan karena solokan sisian perusahaan Kueta eta oknum perusahaan anu lima. Satgas Citarum Harum Sektor 8 Manggihan Limbah Pamicenan anu ngahaja di Kamalirken ku pausahaan Anu Lima di Sabuderen Lingkunganana. Tineta kejadian tes Satgas Citarum Harum Sektor 8 ngalakonan ketak nutup paksa tur pembinaan kaita pausahaan UKM Anu Lima anu wewaganku dinas lingkungan hidup. Dumasarkan hasil sidak Satgas Citarum Harum Sektor 8, eta lima pausahaan UKM teh ditindak tadi bina pikeun ngadegen ipal. Sementara eta UKM anu lima teh ngamalirkeun limbah secara langsung karena susukan anu pernahna ditukangeun eta pausahaan tan ngaliwatan ipal. Dan Satgas Citarum Harum Sektor 8 Kolonel Infantri Beljuni Herlian Syah Ngeceskin, na pihakna nampa laporan ti warga di sabudere Nana anu ningali ayaah perusaha anu ngamalitken limbah cair karena susukan jeng anak walungan citarum heta cair limbah tehnyambuangken bau anu nyegak satu tas nampaeta laporan pihakna seharita ngalaporan sidak kemepelingan saun naapa usaha anun dirongnya Lipang nah ini saya nilai berbahaya kalau cucian itu dibuang langsung ke paret akhirnyanya saya mengundgang untuk Kabupaten untuk hadir di sini, yaitu kelompoknya Pak Robi, kemudian disimpulkan oleh Pak Robi bahwasannya ini kalau tidak diolah dengan baik adalah merupakan penyumbang b 3 yang berbahaya. gitu na pihakna ngageng sa kumna masyarakat sangkan boga ketak aktif pike ngaroong sat gas citarum harum kucara laporan ngenaan panyeliimpanganan di lakonan kumang Pirang oknnem ok pausahaan anu ngarempak aturan salah selesai jina ngahaja ngamalir kencai limbah kalawan langsung kawalungan tanliwatan ipal. Reziitya Prasaja Bandung TV.